السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك طرفته وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وظورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Sadaqallahul Azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan bermula daripada ayat yang pertama, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, iaitu Al-Quran, kepada hamba-Nya iaitu Muhammad agar baginda menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Ia memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Namun mereka menjadikan perkara lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal yang dijadikan Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menciptakan apa-apa pun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tiada kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat pula mendatangkan manfaat, serta tidak mempunyai kuasa untuk mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Dan orang-orang yang kafir berkata Al-Quran itu tidak lain hanyalah pembohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sesungguhnya mereka telah berbuat zalim dan berdusta besar. Dan mereka berkata itu hanyalah dongengan-dongengan orang yang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakan dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah oleh Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kelapangan waktu, ruang, peluang dapat lagi kita terus menumpang hidup di atas muka bumi Allah. Kita dihidupkan kembali setelah kita dimatikan, ditidurkan. Di mana yang selalu saya katakan kepada tuan-tuan,
wa huwa alladhi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahar. Dialah yang telah menidurkan padamu waktu-waktu malam dan dia membangkitkan padamu waktu-waktu siang. Untuk di antara lain untuk menghabiskan sisa usia yang kita miliki 50 tahun, 60 tahun, suatu hari usia kita akan berakhir juga. Entah ke mana tempat kita, kita tak tahu. Sama ada kita akan masuk ke syurga Allah ataupun kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Satu perkara yang mesti, yang pasti, kullu nafsin za'ikatul maut. Setiap yang hidup pasti satu hari nanti dia akan merasai kematian. Tunggu saat dan ketikanya kita akan dijemput berhadap kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya hidup ini tuan-tuan amat bernilai bagi orang yang memaham. Dengan dapatnya kita bangun pada waktu pagi ini, maka bertilah segala nikmat hidup. Kalau kita bangun dengan hidup, kita dapat melihat. Dengan hidup kita dapat merasa. Dengan hidup kita dapat menghidu. Kita dapat berpegang, boleh berjalan, boleh berdiri, boleh berlari, boleh merasai makanan. Ada gunanya harta. Tapi tetap kala kita mati, habis. Kalau bayangkan kita mati saja, maka terputus segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kita dah tak mencium lagi, tak menghidu, kita tak makan lagi, kita tak boleh berjalan. Emas perak yang ada pada kita ini tidak berguna lagi. Tetap mana kita masuk ke dalam liang-liang kubur, kita dimatikan oleh Allah. Maka hargailah nikmat hidup ini dengan buat segala kebaikan, ketaatan kepada Allah. Sampai akhir kehidupan kita, insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga Allah. Suatu nikmat yang tidak berkesudahan, yang berpanjangan. Kalau kita ditakdirkan kita dipelanting masuk neraka Allah, maka kita akan menghadapi kepedihan yang berpanjangan. Tapi kalau kita masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah kita akan mencapai kebahagiaan yang berpanjangan juga. Setiap hari, setiap masa, setiap ketika, tak kira pagi, petang, siang maupun malam, maka kita akan berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Daripada orang tua sampailah kepada kanak-kanak. Saya tengok anak murid saya halus-halus baca doa begitu. Ujung doa dia diletakkan doa, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Budak kecil ni mungkin baru 6 tahun, 7 tahun, dia baca doa. Ya Allah, berilah kepada aku kebaikan hidup di dunia dan berilah kepada aku kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkanlah aku ya Allah daripada azab-azab api neraka Allah. Maka kata Sayyidina Ali, kalau tuan-tuan ingat dulu saya katakan kata-kata Rasulullah, siapa yang nakkan kebahagiaan dunia akhirat, kata Rasulullah, dia kena ada pada dia, di antaranya dia kenal Allah, dia tunaikan, dia perbanyakkan perbekalan dia. Perbanyakkan perbekalan kamu kerana perjalanan kamu jauh. Di antaranya juga kata Nabi, perhebat pergantungan kamu kepada Tuhan kamu kerana lautan itu dalam. Lautan itu sangat-sangat dalam, menemui ujian yang begitu banyak. Yang ketiga, elokkan amal-amal perbuatan kamu. Daripada usia kita muda sampai kepada tua, makin lama makin elok, makin elok, makin elok amal perbuatan kita. Kerana yang meneliti titian sirat itu amat halus. Dan yang keempat, ikhlas dalam kamu melakukan amal. Kerana yang meneliti amal kamu itu amatlah teliti. Sayyidina Ali pula mengatakan, sesiapa yang nak masuk syurga Allah dan dia nak lari daripada neraka Allah,
Kata Sayyidina Ali, dia mesti himpun dalam diri dia 6 perkara. Dia mengenal Allah, lalu dia menunaikan segala hak-hak Allah. Segala hak Allah ditunaikan, disempurnakan hak Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, dia mengenal akan syaitan, lalu dia menentang akan syaitan. Dia tahu syaitan ini adu Allah, bukan orang biasa yang ditewaskan. Bapak kita dulu pun, Adam dan Hawa, ditewaskan oleh Iblis laknatullah. Apatah lagi kita, lagi mudah nak ditewaskan. Dikenal syaitan, lalu dia menentang syaitan. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, dia mengenal kebenaran, lalu diikut segala kebenaran. Ramai orang tahu benar ni tuan, tapi ramai orang tak boleh ikut. Dalam orang tanya di Batu Pahat, dia kata ramai orang dengar ayat Quran, wala tarkanu ilal lazina zalamu fatamassakumunar. Jangan cenderung kepada orang yang zalim, orang yang jahat, nanti kau kena sambar api neraka. Tapi ramai juga orang yang nak cenderung, dia nak juga cenderung kepada orang-orang yang zalim. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, dia mengenal akan kebatilan. Batil, tak baik, tak elok, lalu dia menentang kebatilan. Mana yang tak baik, yang haram, yang tak elok, kita ditentang. Rasuah kita tak suka, judi kita tak suka. Itu yang datangnya Nabi, dia membawa kita daripada zulumat kepada ilan nur, cahaya. Seperti mana khutbah Jumaat yang lepas menyebut, daripada kegelapan kepada cahaya terang, daripada gelap kepada cahaya terang, daripada maksiat kepada beriman, daripada menyembah patung kepada menyembah Allah, daripada berjudi kepada tidak berjudi, daripada berzina kepada tidak berzina, daripada rasuah kepada tidak rasuah. Tu dia kata, sampai bersihnya kita ni, kalau tuan-tuan perhati, bila kita ambil air sembahyang, dah siap ambil sembahyang, kita terkentut. Bila terkentut, maka dia suruh kita, apa yang keluar daripada buntut kita? Tak ada apa pun, angin aja. Tapi dia suruh kita ambil air sembahyang juga, supaya pastikan kita ni benar-benar bersih. Ini bersih, betul-betul bersih. Itulah istilah, orang menggunakan istilah bersih dan sebagainya kan. Parti-parti politik letak bersih. Cantiklah istilah ni sebenarnya. Bila dia kata bersih itu, cukuplah bagi saya. Dalam orang dalam hidup ni, kalau dia bersih, insyaAllah dia selamat. Bersih akidah dia, bersih pegangan dia, pakaian dia bersih, cara dia bersih, insyaAllah dia akan selamat. Tapi kalau kotor kan, dalam bual di Melaka pun begitu juga orang cerita, kita kadang-kadang dah macam penat dah, kan? Tapi saya cakap macam inilah yang mudahnya kita nak faham. Bagi saya, negara kita ni hasil ni banyak, tak maaf cakap. Kalau nak cerita hasil ni tuan, kita pakai satu kereta je, cukai dia berapa cukai? Kereta kita pakai, Protek ni ada pegawai, oh pegawai JPJ ada, mantan pegawai JPJ. Bila kita pakai kereta, ada Protek, ada insurans, ada lesen, kena bayar juga. Parking kena bayar juga. Tol kena bayar juga. Saman kena bayar juga. Aksesori kena bayar juga. Minyak kena bayar juga. Satu kereta kita pakai paling tak ada 7 cukai kita bayar. Betul tak betul? Dalam Malaysia ni ada tak 40 buah kereta? Ada tak kereta 40 buah? Ada tak? Dalam Malaysia ni, bagi saya, yang free apa? Yang free tak kena bayar apa? Cukai tanah ada, cukai rumah ada, cukai pintu ada, cukai apa lagi, cukai jalan, semua ada. Yang tak ada, masih belum ada, satu je lagi, cukai kentut. Kentut ni tak kena cukai. Sebab apa? Sampai hari ni orang belum boleh detect kentut ni nak ukur macam mana.
Kalau bau busuk, cukai dia mahal. Bau tak berapa busuk, cukai murah sikit agaknya. Walau macam tu, banyak sekalipun tuan-tuan, macam kita tadah air lah. Kalau dia bocor, kalau dia bocor, habislah. Maka sebegitulah hasil negara, banyak macam mana pun, macam mana pun tuan-tuan, kalau rasuah, pemborosan berlaku, maka tak ada maknanya. Sebab itulah Islam larang, mengharamkan rasuah, ya, haramkan sistem-sistem yang tidak mengundang. Bersih di situ mahal sebenarnya nilai harganya, bagi orang yang faham. Bagi orang tak faham, dia tak akan nampak. Dia tengok simbol yang kata bersih itu, cekap tu, amanah tu, hanya tinggal jadi slogan-slogan sahaja setengahnya. Jadi kita mengharapkan biarlah dia bersih seperti mana yang Islam ajar kepada kita. Lalu bagaimanapun tuan-tuan, kita teruskan sesi kuliah kita seperti mana biasa. Saya akan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran. Allah kata, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihil kitab liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya yakni Muhammad, agar baginda menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Maknanya Allah Ta'ala turunkan kitab Quran ini kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai satu kitab yang memberi peringatan. Inna hadzal Qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam. Sebab itu hikmahnya tuan-tuan, Al-Quran ini dikatakan kekal yang aradi, kekal yang mendatang. Allah Ta'ala jadikan dia kekal. Macam mana pun Quran ni kita bakar, dekat akan ada orang yang menghafal Al-Quran. Orang buta hafal Quran. Kadang-kadang kita dengar orang yang tak berapa sioman baca ayat Quran, dan kita dah hafal Quran ni lama baca tuan-tuan, dia tak hilang dari kepala kita ni. Dia lekat. Dia lekat. Bila hafal tu dia jadi lekat. Yang lain kita boleh lupa, tapi Quran ni biasanya kita ingat. Memang Allah jadikan Al-Quran itu kekal. Tujuan dia sampai bila-bila kita ambil Al-Quran ini sebagai panduan dalam hidup dan kehidupan kita. Sampai bila-bila. Ni hebatnya orang Islam ada kitab Quran sebagai panduan. Kalau kita duduk berenung, bukan saja-saja Allah letakkan Quran itu kepada kita, tapi untuk menjadi panduan sama ada dalam peribadatan, dalam bab kekeluargaan, dalam bab harta pusaka, dalam bab urus negara, dalam bab-bab-bab ni semua sekali, Al-Quran ni menjadi panduan hidup kita. Menjadi panduan hidup kita. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Ia yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala hebat. Dia mentadbir kerajaan langit, dia mentadbir kerajaan bumi. Dialah Tuhan yang satu. Kita nak tadbir, tak ada tadbir. Tuan berlari sana, berlari sini. Semalam terserempak dengan apa tadi, orang yang bertanding. Dia pergi melawat. Biasanya lah, alhamdulillah lah, berkempen. Tapi tak ada orang pun pergi kat kempen dekat kubur-kubur. Wahai ahli-ahli kubur, tak ada kan? Betul lah. Pergi kat kubur, kempen kat kubur dia. Tak ada. Jadi saya duduk fikir, itulah hidup, itulah dunia. Tuan-tuan, menilainya hidup tadi, selagi kita hidup. Dah mati, tak ada lagi nilai kemanisan, nikmat yang saya sebut tadi, awal tadi. Ada tak orang kempen kat kubur? Tak ada. Maka kerajaan langit dan bumi, dia tidak mempunyai anak. Allah tidak mempunyai anak. Dan tidak ada sekutu baginya. Tak ada yang sama dengan Tuhan. Dalam kekuasaannya, dia menciptakan segala sesuatu. Dari sebesar-besar makhluk sampai sekecil-kecil makhluk. Duduk di rumah, bersihkan dekat rumah. Belakang rumah ada free sikit masa, bersihkan. Nyamuk ingat. Tengok nyamuk tu isap darah. Subhanallah.
Bagaimana Allah Ta'ala bercerita tentang ciptaan walaupun sekeping kepak nyamuk, kata Allah, Allah Ta'ala tak malu. Bila tengok nyamuk tu, macam mana nyamuk engkau boleh tahu dekat badan aku ni ada darah? Siapa yang ajar engkau? Pandai pula engkau cari hisap darah tu tengok. Bagaimana jantung nyamuk, buah pinggang nyamuk, apa lagi tan? Mata nyamuk, macam mana halusnya, betapa seninya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Maka kita akan tengok sang penciptanya, betapa seninya ciptaan Allah. Kaki nyamuk tu boleh belang-belang tu. Siapa yang cat tu? Siapa yang cat? Tengah-tengah tengok nyamuk, orang rumah panggil, tolong tengok kat belakang. Belakang tu, belakang mengayap dekat apa ni? Ada apa? Rupanya tengok, sehalu-halu benda tu, ada satu hidupan orang panggil, kalau mak saya panggil tungau. Tungau. Warna oren tu. Ni jahat ni, warna oren ni jaga-jaga. Kalau dilekat dekat Angry Bird, teruk kita tuan-tuan. Minta maaf cakap lah. Tungau eh, tungau ke tungau? Saya tengok tungau tu sebegitu halusnya tungau tu. Dalam hati siap tanya, tungau, oh tungau, macam mana kau boleh hidup? Macam mana buah pinggang kau, jantung kau, hati kau ni besar mana tungau? Sekecil tu pun sebenarnya kalau kita tengok, patikan betul-betul, tuan-tuan, kita akan kata Tuhan kita Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang takbir sekian alam. Kita akan mengiktiraf apa yang datangnya daripada Allah itu yang terbaik. Baik hukum muamalat, hukum munakahat, hukum jinayah. Malam buka-buka telefon, tengok orang berceramah kan. Sempat tengok ada seorang perempuan berceramah. Dia kata kalau kita perintah, kita dapat Islam ni. Bukan, kalau orang tu dapat perintah, dia buat Islam. Dia kata, yang cakap tu orang Islam. Dia buat Islam, kata dia. Saya tak sebut nama dia. Maka orang mencuri pertama, dia potong tangan dia. Curi lagi, potong lagi. Curi lagi, potong kaki. Curi lagi, potong. Habis orang nak kerja macam mana? Dia punya nak dapat mileage politik dia, tuan-tuan. Dia sanggup menghina hukum Tuhan dia. Tolonglah kalau tak faham, ambil faham sikit. Bahawa hukum mencuri potong tangan ni bukan hukum manusia, tapi hukum ciptaan Allah, bagi menyelamatkan kita daripada, tuan-tuan, menyelamatkan kita hidup di dunia dan selamatkan kita hidup di akhirat. Itu sebenarnya cerita tu sebenarnya. Tapi orang sanggup menghina hukum yang datang daripada Tuhan dia. Kalau datang daripada kita, daripada saya tak kisah. Tapi bila datangnya daripada Allah, orang hina hukum Allah. Dalam masa yang sama dia mengaku dia seorang Islam. Ustazah pula tu. Dia faham tak faham soal agama ni? Ini yang pelik, kerana mencari kadang-kadang keuntungan politik. Ada orang kata kalau dia perintah Malaysia, maka nanti kita nak minum arak, tak boleh minum arak lagi dah. Maka sebab itu kita jangan kasih dia perintah Malaysia. Apa benda tuan-tuan? Arak tuan-tuan, judi ni tuan-tuan, bukan parti politik yang halang. Tapi Tuhan yang menjadi tuan punya yang halang. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Waqtasimu bi ablillahi jami'a, berpegang teguh dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah. Bukan parti politik yang suruh, tetapi yang perintah itu adalah Allah. Waqtasimu bi ablillahi jami'a wala tafarraqu, jangan pecah belah. Allah yang perintah, bukan parti politik. Orang kita ni kadang-kadang dia tak faham. Suruh dia mengaji, tak nak ngaji. Suruh dia belajar, tak nak belajar. Bila dah ngaji, belajar, macam inilah. Jadi main-main, orang ngajar, dia bercakap. Lama-lama apa pun tak faham. Dalam kekuasaannya tak ada. Mana ada patung tu, juzuk mana yang patung tu buat? Juzuk mana yang patung tu takbir?
Kalau orang sembah patung, orang yang sembah lembu, juzuk mana yang lembu tu main peranan untuk nolong? Malah dia sendiri pun tak boleh nak tolong diri dia. Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukuran dia. Dicipta segala sesuatu. Ada yang hidup dalam air, ada yang hidup di daratan, ada yang hidup di udara. Bayangkan tuan-tuan, kalau ikan tak duduk dalam air, dia duduk-duduk kat darat, macam mana agak-agak? Semuanya duduk atas darat. Allah Ta'ala bagi-bagikan. Buaya, engkau duduk dalam air. Manusia, engkau duduk atas darat. Binatang duduk tempat ini. Semuanya itu mengandungi kekuasaan-kekuasaan Allah. Fabi'ai ala irabbikuma tukaziban. Alam dipanggil sebagai alamat. Tapi kenapa orang kafir sembah patung berhala? Punya jahilnya. Bila yang jahil tu pula orang nak angkat jadi pemimpin, lagi bertambah-tambah jahil. Wallahu a'lam. Dan dia menetapkan baginya ukuran-ukuran. Badan macam kita ni tuan-tuan, dia tak naik. Kalau tuan-tuan perhati, cuma ada di kembang atau di kuncup. Macam kita, umur macam kita ni, kalau dia tak kembang, dia kuncup. Kalau dia tak kuncup, dia kembang. Biasanya umur makin tua ni, dia akan kuncup lah tuan. Makin kuncup, makin kuncup, makin kuncup, makin kuncup. Betul tak betul? Akhirnya dia akan kuncup, 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 kuncup juga. Dulu muka bulat, sekarang dah jadi makin kuncup, makin kuncup, makin kuncup. Itu dah nak habis lah, itu dah nak habis penamat dia tadi. Kan? Dan ikut ukuran dia. Rambut kita ni, kita potong ni panjang. Kita potong ni panjang lagi. Tapi gigi kita tak panjang. Kalau gigi kita ni panjang juga, ikut umur kita, payah kita. Bulu mata kita. Saya adalah tuan-tuan dekat satu tempat saya kuliah. Dia masalah dia, bulu kening dia ni panjang. Sebulan sekali dia kena potong bulu kening tu. Kalau tak, dia bulu mata dia tak. Jadi dia potong bulu kening tu panjang balik. Dalam hati saya duduk fikir, kalau macam ni susah juga kita. Gigi tiap-tiap bulan dia bertambah 1 inci. Macam mana agak? Mulut kita rupa apa agak-agak? Fabi'ai ala irabbikuma tukaziban. Dengan tepat. Ukuran-ukuran dengan tepat. Namun mereka menjadikan perkara lain sebagai Tuhan. Walaupun sebegitu hebatnya Tuhan kita. Orang kafir menjadikan patung-patung yang tak buat walaupun selai kepak nyamuk sebagai kebelai kepak lalat sebagai Tuhan bagi mereka. Pelik kan? Dan dia kata dia yang, dan dia untuk disembah, padahal dijadikan, yang dijadikan itu, Tuhan itu tidak mampu menciptakan apa-apa pun, kata Allah dalam ayat ketiga surah Furqan. Dia tak mampu buat apa pun, tak boleh buat. Untuk bahkan mereka sendiri diciptakan dan tiada kuasa untuk menolak bahaya. Mereka sendiri kena buat. Dan mereka tidak mampu menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat pula mendatangkan manfaat serta tidak mempunyai kuasa untuk mematikan. Dia tak ada kuasa mematikan, tidak ada kuasa menghidupkan dan tidak ada kuasa untuk membangkitkan balik. Besok pada hari akhirat. Tuhan kita dia boleh. Bolehnya Tuhan kita macam mana orang dah mati tu Allah Ta'ala hidupkan. Kalau tuan-tuan masih lagi tak percaya, tengok bagaimana Allah Ta'ala, kita tengok benih jagung yang dah mati kering. Benih sawi, saya tanam sawi sampai sawi tu banyak dia berbunga. Bunga tu keluar buah, benih hujung dia. Kita pun letak cempak dekat tepi, dah kering. Rupanya dengan benih kering tu dia merepuh, tumbuh balik tuan-tuan. Subhanallah, babi ayy ala irabbikuma tukaziban. Patung dia tak mampu nak buatkan, dia boleh hidup balik tuan-tuan. Punya hebatnya Allah. Dalam sepotong hadis Nabi yang saya baca baru ni, tidak akan masuk syurga seseorang, kata Nabi, kalau dalam hati dia ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu-debu yang halus, kata Nabi. Saya duduk fikir, Allah Ta'ala tahu sombong yang ada dalam hati kita ni sebesar debu tu. Ada perasaan sombong. Apa maksud sombong? Sahabat bertanya, seorang ni pakai cantik, ya Rasulullah, adakah dia ni sombong? Itu bukan sombong.
Yang dikatakan sombong ni orang yang tidak mahu menerima kebenaran. Walaupun kita baca padanya kebenaran, yang ni benar, yang ni benar, yang ni benar, yang ni benar, dia tak nak terima kebenaran. Itulah orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah tak suka kepada orang yang sombong, orang yang bangga diri. Hati kita. Dalam hadis yang lain kata Nabi, kamu jangan jadi seperti mana kuburan. Kubur ni kalau tuan-tuan tengok dekat depan ni, tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengok, cantik dicat. Macam Taman Rashidah Utama. Lawa. Bakri Batu Nam kalau tuan-tuan pergi lawa. Pokok-pokok ni lawa. Gemuk-gemuk semua sekali pokok-pokok ni. Betul? Tapi cuba tuan-tuan korek dekat bawah. Cuba korek dekat bawah tu. Gali sikit, tengok dekat bawah tu. Macam mana rupanya? Saya tengok, oh begini eh. Manusia ni dia sibuk solit muka dia. Tapi yang hati dia, dia tak sibuk solit. Dua hari lepas kita buka dalam kitab Jauharul Mahfuz. Dia suruh banyakkan ucapan kalimah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Besar sangat kelebihan-kelebihan dia. Khususnya untuk ubat penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Bila penyakit ada dalam hati ni tuan-tuan, dia tak nak akan terima kebenaran. Yang bersih dia tak suka. Kalau tuan-tuan tengok lalat langau, lalat langau disuka kepada bunga ke ataupun disuka kepada tahi? Disuka tahi ke disuka bunga? Lalat langau dia akan suka tahi. Tapi madu kembang di lebah, dia suka benda yang manis. Orang yang baik, dia mesti suka kepada yang baik. Betul? Orang yang tak baik, dia suka kepada orang yang tak baik. Masalahnya jumlah orang yang baik ni kadang-kadang setengah tempat banyak, kadang-kadang setengah tempat tak banyak. Betul tak betul? Kita pergi masjid pun tuan-tuan, tak sama masjid tuan-tuan ni dengan berapa masjid. Minta mak cakap. Ada setengah masjid kita pergi dan kita kuliah, dah lah yang datang tu 6 orang. Tiang tu lebih ramai. Eh, lagi kita kuat kuliah, lagi kuat dia kuliah kat belakang. Ada juga macam tu. Tak buat macam mana kan? Kita tak boleh nak marah dia. Tapi kalau tanya saya, kalau tanya saya lah, paling saya marah orang kuliah, bila kita kuliah ni, orang bercakap. Itu perangai saya, saya memang, kalau nak murid saya budak-budak kecil tu, silap kaya aku cili mulut dia. Tapi orang tua ni kadang-kadang orang kata, ustaz, sabar aja lah ustaz. Wallahualam. Dan dia kata mematikan dan dia menghidupkan dan dia membangkitkan. Dan orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah pembohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Dia cara lain tak ada, maka dia kata Quran ini pembohongan. Bohong, kata orang kafir. Nah, dia hidup tak ada kitab panduan. Kita hidup ada kitab panduan. Bila kita ada kitab panduan, dia risau kita hidup berpandu dengan Al-Quran. Dia risau. Maka jalan cara dia untuk lekakan kita. Lalu dia kata Al-Quran ini hanyalah pembohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang lain. Sesungguhnya mereka telah berbuat zalim dan berdusta besar. Dan mereka berkata itu hanyalah dongengan orang yang terdahulu yang diminta agar ditulis lalu dibacakan dongeng itu. Ya, dia kata gitu. Ini dongeng orang dulu-dulu cerita. Lepas tu dicatat. Tuan-tuan tengok cerita tu, cerita memang zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud Salih, kan, Nabi Musa, cerita-cerita lama tadi. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ialah cerita itu, sejarah itu merupakan sejarah yang berulang. Bukan saja-saja. Kenapa saya kata sejarah yang berulang? Kalau kita tengok pada perpecahan, kita tengok orang kita ni berpecah, kita duduk kenapa orang kita berpecah? Bermula daripada zaman Nabi Adam, Habil dan Khabil berpecah. Kalau kita lihat bergaduh antara satu sama lain, maka Allah Ta'ala bagi jalan penyelesaian. Macam mana nak penyelesaian? Kalau kita tengok pasal liwat LGBT, liwat zaman Nabi Lut, namun peristiwa zaman Nabi Lut itu sampai hari ini masih ada lagi.
Kalau kita baca zaman Nabi Syuaib, mereka menipu sukatan dan timbangan zaman umat Nabi Syuaib. Sampai hari ini masih ada lagi orang yang suka menipu sukatan dan timbangan. Menipu ambil dua orang harta orang secara tak betul. Bukan dulu saja, sekarang pun ada. Saya dihubungi, seorang perempuan hubungi saya. Dah dua kali dihubungi saya. Ni Cik Ishak bin Nur ke? Saya kata, ya. Nombor telefon 013-6360-745. Ya, betul. Saya kata, kenapa Cik? Kenapa Puan? Ni nak beritahu Cik buat klaim saya daripada Prudential apa insurance. Bahawa klaim yang Cik buat masuk hospital hari itu telah dibayar dalam akaun Cik. Eh, aku bukan terperanjat beruk, terperanjat ungka. Bila masa pula aku masuk hospital. So umur hidup daripada muda ni, daripada muda sampai ketua ni, saya pernah duduk hospital tu, bukan duduk, singgah hospital tu untuk buat rawatan tu sekali je. Ha, sekali kena pisau kat tangan tu, itulah jahit, itulah tu pun sekejap aje, lepas jahit balik. Tiba-tiba Encik ada claim hospital, kita dah masukkan sebanyak ini dalam akaun Encik. Dia kata tak ada lah, mana ada. Tapi kita tak tahu ini claim Encik ni kita dah masukkan ni dalam akaun Encik, BSN kan, dia kata dia. Ha, saya kata tak ada lah. Lepas tu dia tanya saya, habis kalau Encik tak claim, siapa yang claim? Saya kata jangan-jangan antu tak. Nampak? Kata, jangan-jangan hantu tak? Hantu, kata dia. Malah nak layan. Telepon lagi, tuan. Sebab apa? Kerana tak bersih. Kerana duk fikir al-fulusu fid dunia. Dia tak pernah fikir, dia tak pernah macam tak ngaji agama. Mana-mana daging yang tumbuh hasil makanan haram, apan kena bakar api neraka Allah. Kita belajar agama, tuan. Bila kita belajar agama, kita tak boleh ambil duit orang. Wa imas 10 sen, 20 sen, kita tak boleh ambil duit orang. Kan, buah durian tu jatuh kat sebelah rumah kita, tengok aja sedapnya buah durian ni. Kali ikut lain clear, clear dah tuan. Tapi itulah nilainya manusia. Nilai manusia ni bila dihidup tidak beragama, kalau dia jadi pemimpin yang tidak beragama, dia tak ambil kisah alal aram. Kita sama-sama duduk kampung ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ambil jagung, tabur air jagung dekat halaman tuan-tuan. Ayam sebelah datang. Ada dia kata, minta halal makcik, minta jagung sikit sesudu. Ada? Ada tak ada? Tak ada. Sebab itu almarhum ni Azih Nikmat dulu tuan-tuan, dia telah berjaya mendidik pengikut dia. Dia kata apa? Nabi berjaya didik kita hari ni itu. Berjaya mendidik tentang adanya halal dan adanya haram. Bukan kita duduk fikir nak bedal saja, kan? Tapi orang yang tidak ada pegangan ini, dia langgar semacam, kan? Tengok bila istihar harta kita tengok, ma'ai banyaknya. Cikgu Radhi jadi apa, pengetua berapa tahun? Ngajar berapa puluh tahun? Ada 30 tahun mengajar. Dalam bank ada 4 bilion dah. Wallah lama tuan. Kita cakap banyak pun kau orang marah. Dan mereka berkata, katakanlah Allah jawab, katakanlah oleh Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia langit dan bumi. Allah yang cipta ni, yang buat agama ni tuan, dia mengetahui rahsia langit, rahsia bumi. Sungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Allah ni, dia pengampun penyayang. Kalau ada dosa, maka minta ampunlah kepada Allah. Jangan kita buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang kita tadi. Kita sambung muka surat 72, betul? Mula, baru nak mula. Muka surat ke-72 daripada kitab ini. Tugas malaikat terhadap orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Para malaikat tidak menyukai orang yang kafir dan zalim dan pas dan fasik. Kafir dan lepas. 74.
84. Oh ya, sudah. Oh betul 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 betul. Betul. Tak maaf. Ngigau agaknya malam tadi. Beritikad dengan adanya jin dan syaitan di antara makhluk gaib yang wajib dipercayai adanya walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar, iaitu jin. Adanya jin. Dan kerana Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Quran, begitu juga Rasulullah SAW memberitahu kepada kita dalam hadis yang sahih, adanya perkara yang gaib dapat juga dipahami oleh akal manusia, maka sesiapa yang mengingkari bermakna dia menolak Al-Quran. Ada juga tuan-tuan benda yang kita nampak dengan mata. Kita tengok pokok-pokok tu kita nampak dengan mata. Kita tengok lembu, kita tengok binatang, kita nampak dengan mata. Tapi adanya juga benda yang kita dapat lihat dengan mata tapi kita tak dapat pegang dengan tangan. Contohnya, cahaya kita nampak tapi kita tak boleh pegang. Adanya benda juga tuan-tuan yang kita tidak dapat lihat dengan mata, tak dapat pegang dengan tangan, tapi dapat kita kesan dengan telinga. Antaranya bunyi. Betul. Adanya benda yang kita tak dapat lihat dengan mata, tidak dapat sentuh dengan tangan, tidak dapat dengar dengan telinga, ada juga. Apa dia? Graviti. Tarikan graviti. Kita baling baik tu, benda tu jatuh. Benda tu jatuh. Kenapa? Orang dulu, orang sains kata graviti. Kalau istilah bahasa lama dia kata, tarik tenaga penarik. Kalau dunia ni dia hilang tenaga tarik dia tuan-tuan, kita jalan jatuh. Bila kita duduk bawah dunia, kita jatuh. Nasib baik tenaga tarik dunia tu ada lagi. Kita lekat. Faham tak maksud saya ni? Kan dunia ni kita kadang-kadang dekat atas, kadang-kadang dekat bawah. Bila dekat bawah, kalau tenaga tarik dunia tu tak ada, maka jatuh kita, berhentu kita. Tapi tenaga tarik tu masih ada lagi. Tak dapat dilihat dengan mata, tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh dengan tangan, tidak dapat didengar dengan telinga. Nampak tak? Maka sebegitulah juga ada makhluk-makhluk yang lain yang Allah Ta'ala ciptakan, yang alamnya alam gaib, dinamakan di alam gaib. Dari padang kekalangan, jin di antaranya, dan sebagainya. Bukan kita seorang sahaja. Maka begitu juga Rasulullah memberitahu kepada kita dalam hadis yang sahih, adanya perkara gaib itu juga dipahami oleh akal manusia. Maka sesiapa yang mengingkari bermakna dia menolak Quran. Siapa tak percaya adanya jin, syaitan, iblis, dia tak percaya, maka dia ingkar kepada ayat Al-Quran. Kerana Quran yang mengatakan ada gitu. Tuan-tuan tengok, mendahulu zaman tak Al-Quran ni? Mendahulu zaman tak? Malah dalam Quran dia menceritakan tentang syurga dan neraka yang masih lagi kita tak nampak. Peristiwa yang masih lagi yang belum berlaku, tapi dah dikhabarkan dalam Al-Quran. Itu yang saya kata, kitab Quran ni kalau kita baca dalam keadaan kita merenung dan memikirkan, minta petunjuk daripada Allah, Allahu Akbar. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kan gunung-gunung tu hancur, tapi kita tengok Quran sampai hari ni gitu aja, tak lebih daripada kitab-kitab yang buruk letak macam tu. Maka kita tak gali dalam dia. Ramai mana orang yang nak gali pengajaran daripada Al-Quran berbanding dengan orang ngaji pengajaran daripada telefon-telefon dia. Sebab itu Islam larang kita, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bija'alatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang orang fasik bawa perkhabaran, jenis muka penipu, jenis fasik penipu, lepas satu-satu, lepas satu-satu, maka kata Allah, selidiklah dulu. Jangan kita mudah-mudah nak percaya. Kan, semudah-mudah kita nak percaya.
Kita tengok orang ni, jenis baik ke jenis tak baik ke jenis baik ke jenis tak baik. Dua hari lepas di Melaka, orang tanya gitu. Saya kata, saya minta maaf, cakaplah. Saya minta maaf, cakap. Kalau tanya saya, saya akan jawab macam tu. Apa dia? Ada seorang ustaz, dia ngajar satu tempat. Dia kata, semua manusia tu sama aja, kata dia. Wah, payahlah kau. Islam dengan kafir ni semua sama aja, kita manusia. Payahlah kau. Kalau gitu nak buat apa? Allah Ta'ala kata, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abantum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Nak buat apa Allah Ta'ala sebut gitu? Ada yang baik, ada juga yang jahat. Kena fahamlah istilah sebegitu. Okey. Maka Allah SWT menyatakan. Lalu saya cakap dengan dia, kalau tanya pada saya, semayang nak pilih menantu pun, kita pilih menantu. Orang gila kita takkan pilih jadi menantu kita. Nak orang gila jadi menantu Haji Wan? Nak? Nak tak? Penagih dadah Haji Wan nak pilih jadi menantu? Jenis mengedah dadah? Tak nak. Saya pun tak nak. Kan? Kita tentu pilih yang baik-baik, saya kata. Kita pilih semayang. Nak Imam Yaakob ikut orang gila jadi imam? Nak? Tak apa ustaz, walaupun dia gila, pengalaman dia banyak ustaz. Kita takkan pilih. Maka sebegitu juga dalam nak jadi apa lagi, nak memandu negara, saya kata. Lagilah bukan satu benda yang mudah. Sebab tu orang yang faham, dia tak minta jawatan. Sebab dia tahu itu amanah. Bagilah pada orang lain. Bagilah orang lain. Kerana akan ditanya kesemuanya besok-besok. Kan? Sampai satu benda, semua benda tu akan ditanya, akan dipersoalkan. Bagi orang yang faham. Itu maksudnya. Allah SWT menyatakan tentang wujudnya jin dan dengan firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِذْكٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِبُونَ. Surah Az-Zariyat. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka tu menyembahku. Itu tujuan utama Allah Ta'ala ciptakan kita ni. Jangan lupa tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Hari ni kita terlalu sibuk dengan dunia, kita lupa tujuan kita datang. Boleh faham maksud saya ni? Pasal kita dah leka, dah leka sedap dengan dunia ni, sampai kita terlupa tuan-tuan. Sebenarnya Allah datangkan kita nak siapkan bekal. Kawan saya hubungi, yang tadi saya kata meninggal tuan-tuan, dihubungi saya, yang seorang lagi tu masih hidup lagi tu, hubungi. Empat tu, tiga dah meninggal. Yang hidup hubungi saya, dia kata, apa ustaz? Kawan ustaz tu meninggal tu ustaz, dia kata ni, pukul 12 malam ustaz. Pagi tu ustaz, peluh lagi, masih berpeluh lagi ustaz. Orang Terengganu tu. Dahi tu masih lagi basah, panah lagi ustaz. Senyum aja ustaz. Penuh orang datang semayang ustaz, tak terfikir sebegitu ramai orang datang semayang. Penuh. Saya kata, tapi macam mana? Dia ni ustaz, daripada mudanya ustaz, tak pernah jenis orang masjid dengan surau ni, memang dia jenis orang yang mendampingkan diri dengan masjid dan surau. Dan buat kerja untuk memenangkan agama Allah. Kan? Cakap pun tak banyak, gini ustaz, dalam hati saya. Untunglah deh, mudah-mudahan dia untunglah tuan-tuan. Mudah-mudahan dia untung. Harap-harap kita doakan dia. Tapi itulah baiknya orang baik tuan-tuan. Maka dia kata untuk menyembahku. Maka Allah tak ada jadikan kita tersembah. Habis kita kerja ni ustaz, kerja ni ibadat. Kerja ni ibadat tuan-tuan. Orang kita jumpa tai cecak dalam masjid, agak-agak buang tak? Banyak kita, mana noja ni? Noja mana? Makan gaji buta apa? Gaji buta ke? Masuk tandas tuan-tuan kotor. Noja mana? Noja ni ambil elaun buta ke? Dah. Ada tu tuan-tuan ruang untuk kita dapat pahala. Buang, ambil tak cecak tu, ambil buang. Mungkin yang itu yang Allah Ta'ala terima. Mungkin yang itu yang Allah Ta'ala terima. Macam saya cakap dengan tuan-tuan hari tu lah. Walaupun hanya bersedekah kata Allah dengan separuh korma. Yang mana amal yang Allah Ta'ala terima tu? Entah. Separuh korma. Walaupun sikit.
Paling tak ada pun tuan-tuan, macam saya kata kepada tuan-tuan, marilah saat Nabi Ibrahim dibakar dengan api tu yang besar 7 kilometer khabarnya. Buah pipit tu ambil air, jatuhkan dekat api tu, setitik demi setitik. Memang confirm tak boleh padam, kalau ikut otak tak boleh padam punya. Malaikat tanya, kau buat apa ni burung? Aku cuba nak padamkan api bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana mungkin kau boleh padamkan burung yang sebetul kau sebesar ni, macam mana nak padamkan api yang besar tu? Malaikat katanya pada burung, burung kata sekurang-kurangnya kalau Allah Ta'ala tanya aku besok dekat akhirat, apa sumbangan aku terhadap agama Allah, tolong agama Allah, apa dia? Aku dapat, aku telah cuba nak padamkan api bakar Nabi Ibrahim. Cicak pula dia tiup api tuan-tuan, dengan tujuan nak besarkan api. Maka tanya, kau buat apa ni nak besarkan api ni? Biar api berair tu kena bakar, biar habis berair terbakar. Mana mungkin cicak tu tiup boleh api jadi besar? Di situ nak ngajar kepada kita, dalam buat benda ni tuan, bukan ikut jaya menang kita gini dah. Allah Ta'ala nak tengok kita, kita ni berpihak kepada orang baik ke ataupun kita ni berpihak kepada orang jahat. Masing-masing kita akan mati tuan-tuan. Kalau manusia ni dia ingat dia akan mati, dia ingat ada rakib dan dia ingat ada atid, dia ingat ada kiraman dan katibin. Dia duduk, dia ingat ada kiraman dan katibin, setiap patah yang dia bercakap, setiap benda yang dia lakukan, ada malaikat yang mencatat dia. Maka dia akan jadi baik tuan-tuan. Tapi manusia hari ini dia lupa tuan-tuan, dalam kehidupan dia, dia lupa adanya malaikat yang mencatat dia tadi. Sebab itu dia buat sewenang-wenang dia. Ini kehidupan kalau kita lihat. Sabar sikit lagi tuan-tuan. Dan sedikit dia kata, dan aku tidak menciptakan kecuali aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada kamu. Aku tak minta sikit pun daripada kamu, kata Allah. Habis ibadat Ustaz, bukan semayang sahaja ibadat, bukan puasa sahaja ibadat, bukan baca Quran sahaja ibadat, buang tek cecak satu ni pun tuan-tuan ibadat, masak nasi untuk suami makan tu pun ibadat, gosok baju suami, bukan kepada memangkah tu je tuan-tuan. Tuan-tuan alihkan kasut orang, betulkan kasut orang supaya orang keluar mudah, senang nak jalan, ibadat tuan-tuan. Buang duri di jalan tu pun ibadat tuan-tuan. Di ibadat ni banyak tuan-tuan, macam-macam. Orang ingat yang dikata ibadat ni semayang, puasa, haji, zakat aja. Bila kita empat orang seorang, dia buat Islam, dia laksanakan Islam, agak-agak kita dapat tak? Dapat tak saham pahalanya tuan? Dengan sebab kita pilih dia laksanakan Islam dan sebagainya. Dan dia kata, aku tidak menghendaki rezeki, kata Allah, aku ni dah kaya dah. Aku dah kaya. Kalau ibarat tuan-tuan, kalau ibaratlah tuan-tuan ada harta, Imam Yaakob ada harta, contoh jadi imam, ada harta 40 bilion dalam bank. Contoh. Tiba-tiba kita kata, kesian Imam Yaakob nama dia jadi imam. Kita tak pernah bagi dia cendera hati. Kita pun berpakat-pakat, kolek seorang singgit. Sampai dapat dekat masjid ni, ada tak 400 orang ni? Lebih kurang lah. 400 orang kita bawa RM400. Imam Yaakob, ni sebagai tanda terima kasih kita kepada imam. Jadi kita dah bersetuju dalam mesyuarat nak bagi imam ni duit ni 400. Duit dia ada 4 bilion. Kita bagi 400. Agak-agak dia cakap apa? Agak-agak tuan-tuan. Apa dia cakap? Agak-agak tuan-tuan dia cakap apa? Kau ngigo apa? Kau ambil 400 ni kau bagi orang. Kau tengok duit aku tu melambak-lambak. Tu nampak? Allah Ta'ala ni dia maha kaya tuan-tuan. Dia takbir 7 betala langit, 7 betala bumi. Macam saya cakap dengan tuan-tuan tadi tuan-tuan, saya sebut awal tadi bagaimana kekuasaan Allah. Kita ibadat untuk kita, kita puasa untuk kita, subhanallah. Dan dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Mana aku pernah minta kamu beri makan kepadaku? Harta yang kita miliki ni sebenarnya akhirnya tuan-tuan kata rumah tetap, milik tetap. Kalau kereta kan ada tilik kan, ada tak kereta tulis milik tetap? Tanya pegawai JPJ kita, ada tak tulis milik tetap? Rasanya ada.
Milik tetap siapa dia? Tuan punya dia. Haji Wan kata contoh. Tanah kebun milik tetap. Tetap. Pencin tetap dan berpencin. Kamain. Bila masuk kubur dapat tak duit ni pencin? Dapat, tapi bini dapat. Kahwin dengan orang lain. Orang lain dapat. Kita? Yang kata milik tetap tanah, milik tetap geran, milik tetap tu, mana milik kita? Contoh fikir, mana satu kita punya? Mana dia? Sampai tulang belulang kita ni, daging kita ni pun tuan-tuan akan diparaitkan besok dekat dalam lubang tanah tau. Jangan buat main. Tulang kita, tanah kata aku ndak. Tanah kata aku ndak. Tulang dimakan di tanah. Pahala kita, pahala kita, orang yang buat jahat kata aku nak pahala. Dulu dia fitnah aku, aku nak pahala dia. Dan jangan lupa, muflis tak besok? Ha? Daging kita, cacing kata aku nak, itu aku punya. Habis kita dia paraitkan dalam lubang kubur tau. Wallahu'alam. Sikit lagi, seminit lagi. Mereka tidak memberi makan, aku tidak menghendaki mereka beri makan kepadaku. Dan firmannya lagi, kita sambung pada minggu depan. Wallahu'alam. Bila nak habis ustaz? Pelan-pelan tuan-tuan. InsyaAllah Allah memberkati tuan-tuan atas istiqamah tuan-tuan belajar ilmu, memahami ilmu. Mudah-mudahan Allah masukkan tuan-tuan dari kalangan golongan yang beruntung, yang dirahmati oleh Allah, masuk syurga kesemuanya. Yang penting tuan-tuan beristiqamah, bertolong dalam perkara yang baik, jangan bertolong dalam perkara yang jahat. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung kepada orang yang jahat, nanti tuan-tuan akan kena sambar api neraka. Saya just hanya beri peringatan untuk diri saya, untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan berbahagia di dunia dan berbahagia hidup pada hari akhirat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bil taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairu dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.